itu ya menciptakan satu tuntutan-tuntutan kemerdekaan dari negara-negara bagian yang jumlahnya ada 15, termasuk dari negara Republik Rusia sendiri. Jadi ada macam-macam kan, ada Rusia, ada Ukraina, ada Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Georgia, dan seterusnya. Nah, negara-negara yang tadinya terhimpun begitu kuat dengan satu ikatan yang juga sangat kuat, dan itu berkuasa selama lebih dari 70 tahun, kurang lebih 70 tahun, dan sangat koersif. Jadi ada yang merekatnya. Nah, ini akhirnya juga mengalami satu kegagalan, karena Gorbachev dianggap seorang pemimpin yang lemah, terjadi distrust, ketidakpercayaan lagi dari masyarakat ketika itu kepada Gorbachev. Tentu Gorbachev sangat dielulukan oleh Barat, ya, oleh Amerika ketika itu. Apalagi di zaman itu masih di dalam suasana Perang Dingin. Langkah-langkah Gorbachev itu dianggap satu langkah-langkah yang tepat menurut Amerika dan sekutunya. Tetapi akhirnya dengan cepat juga kita lihat disintegrasi Uni Soviet itu meledak gitu ya, muncul gerakan-gerakan etno-nasionalisme, etno-nasionalis di berbagai negara bagian, dan mereka menuntut langsung, tidak tedeng aling-aling gitu ya, misalnya referendum atau apa, tapi mereka langsung menuntut negara merdeka dan mendeklarasikan, memproklamasikan negara merdeka itu dalam waktu singkat, sehingga keruntuhan Uni Soviet ini sebagai salah satu window of analysis gitu, itu berjalan dengan begitu cepat gitu ya, dan itu tidak ada yang memprediksi begitu cepatnya, karena tahun 80-an akhir itu terjadi memang revolusi di kalangan negara-negara sosialis ya, terutama di seperti di Polandia, kemudian di Cekoslowakia waktu itu, apa yang disebut sebagai Velvet Revolution atau Revolusi Bludru. Dan kemudian revolusi itu berjalan dengan cepat dan akhirnya runtuhlah. Dan ini juga menggagalkan tesis bahwa begitu terjadi diktator proletariat di dalam negara-negara sosialis komunis, ujungnya bukan the classless society, tetapi ujungnya adalah disintegrasi. Jadi memang terjadi kegagalan dari praktek-praktek komunisme itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah faktor leadership dan juga faktor-faktor pengikat yang begitu kuat saja bisa berantakan, bisa gagal. Kalau kita lihat pada Indonesia, bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah negara, ini kan dari sebuah imajinasi. Dan imajinasi negara Indonesia itu betul-betul karena sikap kelegowoan, gitu ya, sikap kebesar hati dari berbagai golongan, terutama adalah golongan Islam dan golongan kebangsaan tentu saja. Dan tentu saja bisa menyatukan berbagai etnia. Dan sampai sejauh mana ini bisa bertahan? Menurut saya, bertahannya Indonesia 75 tahun ini adalah sebuah mukjizat gitu ya. Bahwa Indonesia bisa bertahan sampai sekarang 75 tahun atau hampir 75 tahun, ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa. Karena kalau kita analisa dari berbagai sisi, itu hampir tidak masuk akal. Sebuah negara dengan beragam etnis, beragam suku, bangsa, ras, agama, itu bisa menyatu tanpa ada satu ikatan-ikatan yang kuat, gitu ya. Walaupun kita tahu ada potensi-potensi ancaman disintegrasi di ujung barat dan di ujung timur. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya salah satu faktor yang mempersatukan, salah satunya menurut saya adalah faktor Islam, gitu ya. Dan ini yang mengikat dari semua kelompok yang ada, karena kebetulan Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Nah, kalau kita melihat kajian tentang weak states, fail states, atau collapse states, gitu, kita melihat bahwa tanda-tanda menuju ke negara gagal itu secara teoritik kan adalah satu situasi di mana pemerintah dan negara itu secara domestik tidak lagi bisa menguasai apa yang terjadi, ya. Seperti give up gitu, atau giving up, seperti menyerah. Nah, saya khawatir apa yang menjadi pidato dari Pak Jokowi yang dirilis baru kemarin ya, kalau tidak salah. Ya, hari Minggu. Itu, situasinya terjadi, atau rapat itu terjadi pada tanggal 18. 18 Juni. 10 hari ya. 10 harian, delay.
10 hari delay memikirkan apakah ini dirilis atau tidak gitu ya. Jadi ada distancing, angry distancing gitu. Jadi angry distancing. Jadi untuk memikirkan kapan dirilis saja saya kira pasti diskusinya agak panjang. Tapi menurut saya pidato itu bisa bermata dua. Nah, yang pertama di satu sisi mau memperlihatkan bahwa memang mau menghimbau kepada menteri-menterinya untuk menyadari agar ini ada satu persamaan persepsi situasi krisis. Tetapi di sisi lain orang melihatnya bahwa ini pemerintah ini sudah tidak mampu lagi ya untuk membuat sebuah orkestra yang baik gitu. Karena masing-masing kementerian itu kan Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi presiden. Dan karena itu sebagai konduktor dirijennya tidak mampu lagi memainkan ini sebelah kanan ini biola, string, instrumen di sebelah sini ada perkusi, ada apa segala macam, tidak lagi menjadi harmoni, masing-masing memainkan alat musiknya sendiri sehingga tidak terdengar indah gitu. Ada bahkan yang tidak memainkan kan, udah disuruh oleh konduktor memainkan tidak memainkan gitu. Orkestra itu. Sehingga kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini, leadership, national leadership kita mengalami sebuah kegagalan kalau begini ceritanya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh presiden di dalam rapat itu sebetulnya lebih bagus sebenarnya tidak perlu ditunjukkan gitu. Karena ini malah mempertontonkan kegagalan dari national leadership di dalam mengatasi situasi dan kondisi. Ya, artinya secara bacaan kan presiden sudah tahu. Tadi dikatakan sense of crisis, ada data dari OECD 6 sampai 7,6 minusnya untuk growth global, World Bank memprediksi minus 5 dan seterusnya. Jadi presiden merasa bahwa kabinet yang dia pimpin tidak mempunyai sense of crisis kan itu. Jadi ini pengakuan sebuah pengakuan dari presiden bahwa tidak ada progres. Itu juga ada kata-kata tadi. Nggak ada progres signifikan. Berarti presiden mengakui bahwa kinerja para menterinya dan kinerja pemerintahannya ini sangat lamban dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, kalau kembali ke tadi kan yang bertanggung jawab tentu presiden sendiri dan harus ada satu langkah-langkah. Kita khawatir bahwa kelemahan dari national leadership ini bisa membawa kita bukan hanya kepada failed state atau weak states ya. Weak states sekarang ini kita menurut saya sudah menjadi weak states. Kita nggak berdaya. Tapi kalau mengarah kepada failed states, apalagi nanti kemudian collapse states ya, negara yang runtuh, ini menurut saya akan berbahaya sekali. Oleh karena itu harusnya terjadi sebuah konsolidasi. Konsolidasi di dalam pemerintahan dan di dalam negara supaya konsolidasi itu benar-benar orang-orang ini atau peserta dari kabinet ini adalah betul-betul orang yang tidak hanya bisa kerja, tapi saya katakan kabinetnya harusnya kabinet krisis. Di dalam satu kabinet krisis ini kabinet krisis lah gitu ya, bukan kabinet pesta. Kalau pesta ini kan kabinet dari pesta dari partai politik, bagi-bagi kekuasaan dan lain-lain gitu. Ada yang tepat di dalam posisinya, ada yang tentu karena terpaksa lah harus mengakomodasi, dia harus diakomodasi. Sehingga yang saya lihat masing-masing hanya memikirkan diri dan kelompoknya gitu ya, tidak memikirkan nasib rakyat. Jadi observasi dari presiden ini sudah tepat. Tapi apakah observasi ini tinggal observasi? Presiden kan harusnya mengambil langkah-langkah yang nyata dan terukur gitu untuk melakukan konsolidasi kekuasaannya. Karena kekuasaan itu ada di tangan dia. Jadi jangan sampai nanti presiden menjadi pengamat gitu ya. Dari apa yang dia amati, kemudian dia mengamati dan menghimbau. Ini bukan, ini it's a time for action, for intervention, and getting intervention right gitu. Bagaimana mengintervensi dengan tepat, dengan cepat dan terukur. Nah, kalau tidak menurut saya, betul-betul nanti kita dalam situasi disorder. Kalau dalam situasi disorder, akan terjadi chaos. Ini yang sama sekali tidak kita inginkan. Karena kita mempunyai pengalaman juga ya, dari pada waktu yang lalu ada krisis moneter, menjadi krisis ekonomi, menjadi krisis sosial, menjadi krisis multidimensi, krisis politik, dan ujung-ujungnya
bisa terjadi macam-macam anomali yang kita tidak harapkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengontrol dan mudah-mudahan Presiden masih bisa melakukan konsolidasi kekuasaan dan tidak mengeluh di depan publik, termasuk Baik. di depan menteri-menterinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin beliau sudah mengakui itu. Tidak ada progres yang signifikan. Berarti dalam waktu 8 bulan ini, terutama yang terkait dengan penanganan COVID dan juga ekonomi, ya, karena saya kira gagal kan penanganan ekonomi. Ini kan pilihan yang berat, kan, kesehatan atau ekonomi. Padahal dua-duanya akan menuju kepada satu titik juga gitu. Tidak mungkin kemudian menyelamatkan ekonomi tanpa menyelamatkan rakyat dari COVID dan juga sebaliknya. Ini kan satu simultan. Nah, tetapi kecenderungan bahwa mau menyelamatkan ekonomi dan ada wishful thinking setelah itu Indonesia ekonominya akan baik-baik saja, saya kira ini juga, ya itulah karena bukan orang-orang yang terbaik di bidangnya. Di bidang kesehatan saya kira kan bukan yang terbaik. Di bidang-bidang lain juga bukan orang-orang yang terbaik gitu. Yang ya ada beberapa yang tentu pas ya di bidang itu. Tanpa saya harus sebut siapa, tetap saya adalah kalau misalnya orang-orang itu orang-orang yang bukan lagi magang atau lagi belajar, saya kira ini akan jauh lebih bagus. Bukan event organizer gitu ya. Atau bukan yang kelihatan di depannya ini kan. Dan juga harusnya memberi ruang tadi, saya sependapat, bahwa menteri itu harusnya lebih pintar dari presiden di bidang itu. Nah, ini kan kelihatan presiden harusnya lebih pintar dari menteri ini ke pendekatan yang salah. Karena tadi itu dikatakan tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden. Saya kira belajar dari kepemimpinan Pak Harto, ya, Pak Fuad Bawazir, saya kira pengalaman itu, beliau sangat mau mendengarkan masukan-masukan dari kabinet. Dan harusnya kabinetnya, di bidang itu dia harus lebih pintar dari presidennya, bukan sebaliknya gitu. Jadi presiden ini kan harus punya helikopter view terhadap secara keseluruhan, tapi jangan pernah berpretensi bahwa dia menguasai semua masalah kan. Oleh karena itu kalau orang-orang yang terbaik yang ada di situ mungkin ini bisa menyelesaikan sedikit persoalan national leadership menanggapi soal itu tadi. Nah, saya melihat bahwa mungkin ke depan itu yang diperlukan itu bagaimana mengoptimalkan resources kita dalam situasi ekonomi seperti ini. Saya kira ada resources kita yang terunggul. Economic durability gitu ya, daya tahan ekonomi kita sejauh mana. Dan kekuatan militer kita juga tetap harus kuat, terutama untuk memaintain di wilayah geopolitik di Asia Tenggara paling tidak. Jadi kalau ada think tank yang baik di sekitar presiden, mungkin bisa agak lumayan ya. Tapi kalau pendekatannya tetap sama seperti itu dan berharap dengan pidato marah-marah itu akan terjadi perubahan, saya kok tidak yakin bahwa kita ini akan selamat gitu ya. Saya yakin kita akan terprosok semakin dalam. Jadi karena salah mendiagnosa, salah memberikan obat, ya kemudian akhirnya sakitnya tidak sembuh, ya akhirnya meninggal dunia gitu. Ini yang berbahaya menurut saya dan menjadi fail state bahkan collapse gitu. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well and I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of Narasi Channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of the stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nur Hidayat. I will back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.